Pada materi aljabar kali ini diketahui min 2k kuadrat m ditambah 2km kuadrat ditambah 10. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari variabel, koefisien, dan konstantanya? Nah, variabel di sini adalah lambang pengganti suatu bilangan. Berarti variabelnya itu yang ini dan ini. Jadi, variabelnya sama dengan k kuadrat m dan km kuadrat. Kemudian koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang memuat variabel. Berarti koefisiennya berarti ini sama ini yang ada di depan variabelnya. Berarti koefisiennya sama dengan negatif 2 dan 2. Kemudian konstanta. Konstanta itu bilangan yang tidak memiliki variabel. Berarti konstantanya itu adalah yang ini. Jadi konstantanya sama dengan 10. Jadi variabelnya sama dengan k kuadrat m dan km kuadrat. Koefisiennya negatif 2 dan 2. Konstantanya sama dengan 10.